Agenda safari politik Anies Baswedan ke Provinsi Aceh disambut meriah oleh ribuan orang dan relawan pendukung Anies. Selama dua hari di Aceh, Anies akan bertemu dengan sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Aceh, serta menghadiri silaturahmi akbar yang diperkirakan akan diikuti oleh 30 ribu peserta. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan tiba di Aceh pada Jumat siang. Anies didampingi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Disambut meriah oleh kader Partai Nasdem dan relawan pendukung Anies. Ribuan pendukung Anies yang telah menunggu sejak pagi di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh menyambut kedatangan Anies dengan melantunkan selawat. Dari bandara, Anies bertolak ke Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk melaksanakan salat Jumat bersama warga Aceh. Ada sejumlah agenda yang akan dihadiri oleh Anies selama dua hari di Provinsi Aceh. Di antaranya pertemuan dengan tokoh ulama dan masyarakat Aceh, pertemuan dengan kader DPW Partai Nasdem Aceh, serta silaturahmi akbar yang akan digelar pada Sabtu pagi yang diperkirakan akan dihadiri oleh 30 ribu pendukung.